586. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih, Allahumma lakal hamdu, la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduka, amantu bik, mukhlishan lak dini, asbahtu ala ahdik wa wa'dik, mastata'tu wa atubu ilaika min sayyi amali, wa astaghfiruka li dhunubi, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, fa immata min yaumihi wajabat lahul jannah, wa in qalaha hina yumsi famata min lailatihi wajabat." Tinggal empat. Ditulis dua jim tak terus. "Wajabat lahul jannah illa innahu yaqul amsaitu." Yang bermaksud siapa yang baca wirid ini, saya sebut wirid lah senang, tapi dia dalam bentuk doa tu. Apa benda wirid ataupun doa tu? Allahumma lakal hamdu. Start daripada situ. La ilaha illa anta. Kita baca seterusnya sebab dia sebut pagi ni. Allahumma lakal hamdu. Baca mama Allahumma lakal hamdu. La ilaha illa anta. Anta rabbi. Wa ana abduka. Amantu bika, mukhlisan laka dini, asbahtu ala ahdik wa wa'dika, mastata'tu wa atubu ilaika min sayyi'i amali, wa astaghfiruka li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Okay. Itu dia doa. Jadi Nabi kata, siapa yang baca pagi doa yang kita baca tadi sampai habis, kalau takdir pada hari itu dia mati, baca pagi tadi, hari ini takdir lah, maknanya Allah Ta'ala, maknanya kita tak tahu mati bila, jadi kita mati daripada pagi itu sampai ke petang tu, dalam tempoh itu kita mati, Nabi kata wajabat lahul jannah, wajib dia masuk syurga. Ya. Dan kalau kita, dia sebut situ lagi, maka bila mati pada hari itu pasti masuk syurga. Dan jika dibaca pada waktu petang hari, petang nanti, dan mati pada malamnya pasti masuk syurga. Hanya sahaja jika dibaca sore, petang. Maksud dia apa tu? Hanya sahaja jika dibaca petang hari, harus dibaca dengan amsaitu. Baik ya. Cuba tengok doa tadi ya. Allahumma lakal hamdu, la ilaha illa anta, anta rabbi, wa ana abduka, amantu bika, mukhlisan laka dini. Stop ya. Asbahtu tu. Kalau kita baca pagi, kita baca asbahtu. Tapi kalau petang hari kita tukar kepada amsaitu. Sebab tu dia cakap ujung tu. Hanya sahaja jika dibaca petang hari harus dibaca dengan amsaitu. Ujung tu amsaitu ya. Asbahtu tukar kalau baca petang nanti amsaitu. Oleh kerana kita baca pagi, kita baca asbah. Asbah ni mana pagi? Subuh ya. Asbatu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa atubu ilaika min sayyi'i amali wa astaghfiruka li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi yang itu satu je yang kena tukar. Macam semayang mayat. Yalah, Allahumma ighfir lahu, orang lelaki. Kalau orang perempuan, mayat perempuan, Allahumma ighfirlah. Itu saja. Jadi yang ini kita baca kalau pagi asbatu, kalau petang nanti kita baca amsaitu. Jadi kalau inilah yang Nabi kata, siapa baca lepas tu takdir mati pada hari itu, maka wajib bagi dia masuk syurga.
dan baca dengan penghayatan, baca dengan penghayatan, makna dia tu pun ada situ. Jadi tuan-tuan boleh baca makna dia apa dia. Jadi makna dia memang di situ, maknanya dengan pengakuan kita bahawa kita ni hamba Allah Ta'ala tu Tuhan kita, kita akui dengan dosa kita, maka dengan sebab itu maka kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Jadi kalau dah Allah Ta'ala itu permintaan kita dan Allah Ta'ala terima, wajib terima ni, orang lain tak baca ni. Berapa ramai je yang baca ni pagi ni? Tentulah kita hari ni baca dah, takdir Tuhan mati hari ni, alhamdulillah. Oleh kerana benda ni jarang dibaca, sekali ada orang baca, maka confirm dia baca tu mesti ada matlamat. Tuan-tuan kalau baca petang nanti, pagi besok pula, petang besok pula, dan lusa dan seterusnya, mesti tuan-tuan ada matlamat. Amalan yang kita buat itu mesti ada matlamat dia. Matlamat dia apa dia? Matlamat dia aku nak hak Nabi cakap tadi, wajib masuk syurga. Jadi kalau itu matlamat kita, Allah Ta'ala pasti akan meraihkan kita punya keinginan dan matlamat kita. Kita ambil satu lagi. Aban bin Osman dari ayahnya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca di waktu pagi, man qala hina yusbih, siapa baca waktu pagi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca apa dia? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Stop. Situ. Jangan baca semua arak tu. Baca hok tu je. Salasa marrat, 3 kali. Baca hok tadi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali. Lam yusibuhu bala'un hatta yumsiya. Wa in qalaha hina yumsi lam yusibuhu bala'un hatta yusbiha. Kalau kita baca 3 kali waktu pagi, maka Nabi kata sampai ke petang dia tak kena apa-apa. Bala tak akan kena. Hak mana orang panggil bala ni tuan-tuan ni begini, la yarudul qada illa bid'a. Bala ni dia boleh ditolak dengan doa. Jadi kalau dah ini yang Nabi cakap, kita baca ni akan tertolaklah bala ataupun musibah yang tak elok, maka walaupun pada hari itu ada ketentuan daripada Allah nak turun bala pada kita, tapi dengan sebab kita baca benda ni ternafi, tak jadi. Sebab kalau kita baca dalam kitab doa, dia disebut bala ni dia bila ketentuan Allah Ta'ala ni bila nak turun tu, tiba-tiba kita ada berdoa ataupun ada buat something, sesuatu yang boleh menyebabkan Nabi cakap kalau buat lagu ni, doa akan apa ni, qada tadi akan ditolak. Ketentuan Allah Ta'ala tu akan diangkat balik, akan ditepis. Apa dia antaranya? Baca ini. Apa dia lagi antaranya? Hari itu kita sedekah. Sedekah ni memang dia power dia ialah menolak bala. Ataupun memang kita berdoa pada hari itu, minta Tuhan jauhkan bala pada hari ini sebab nak musafir ke apa-apalah. Ya. Kekuatan doa tadi dia akan dia sampai dicerita semacam ada satu peperangan, pertarungan antara kekuatan doa dan juga kekuatan doa dengan ketentuan Allah Ta'ala nak turun tadi, qada tadi. La yarudul qada illa bid'a. Qada tidak akan tertolak kecuali dengan doa. Dia bertarung. Jadi termasuk amalan hak ni, Nabi kata kalau baca 3 kali sehari pada waktu pagi, maka pagi itu sampai ke petang, insyaAllah dia tidak akan diusik oleh bala. Baik, kalau baca petang hari pula, dia yang ini tak ada ubah-ubah. Tuan-tuan baca pagi ke petang, ayat dia sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Baik. Dan ketika Aban, orang ni terkena penyakit ahmar, Aban ini tukang cerita hadis ni, dia kata Nabi kata siapa baca ni insyaAllah selamat daripada gangguan ataupun malapetaka, bala dan sebagainya. Ketika Aban terkena penyakit ahmar, ditanya bagaimana hadis yang anda terangkan kepada kami. Dia kena penyakit angin ahmar, satu bala. Dia ada cerita siapa baca bismillahilladzi la yadurru
ya ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Tiga kali tak kena bahaya. Tapi tiba-tiba dia kena angin ahmar. Maka orang tanya dia, "Ai, macam mana pula? Engkau kata kalau baca tak kena." Kan? Maka dia jawab apa dia? Jawabnya, "Demi Allah, saya tidak berdusta. Aku tak tipu. Memang Nabi cakap lagu tu." Ya? Nabi cakap siapa baca tak akan kena benda tu. Tak kira lah apa-apa. Ya? Benda yang bersifat bala. Lam yusibhu bala. Ya? Dia kata, "Demi Allah, aku tak tipu pun," dia kata. "Tetapi ketika Allah mentakdirkan saya terkena penyakit ahmar ini, maka saya dilupakan terhadap doa itu." Aku terlupa nak baca. Ini hak Allah Ta'ala pula. Ya tak? Hak kitanya, kita cubalah. Dah kata lagu tu, kita baca. Bukannya panjang pun. Pendek. Ya, kita baca. Tapi kalau time Tuhan nak kena, Tuhan ni dia boleh buat berlaku. Terlupa hari tu nak baca. Abang kata aku terlupa nak baca. Bila terlupa, rupa-rupanya benda tu memang Allah Ta'ala nak kena. Itu memang hak Allah Ta'ala. Ya? Macam mana pun kita usaha, time Allah Ta'ala nak, ada benda ya, yang menyebabkan yang Allah Ta'ala buat pada kita, yang orang panggil ada kemunasabahan ya. Jadi dia cerita kalau baca tak kena ya. Jadi dia baca satu hari dia terlupa. Bila dia terlupa tu, maknanya siapa yang melupakan dia? Allah. Pasal apa dia? Allah Ta'ala dah kata aku nak dia kena ya. Jadi benda ni ada, kita kena reserve kepada yang dikatakan percaya kepada ketentuan Allah Ta'ala. Kena ada hak tu. Hak talak, talak cerita kita. Tapi sejauh mana kita mampu nak talak ha? Kita amalan nak pergi musafir, bawa kereta jauh-jauh. Sebelum musafir singgah Masjid Rahimah, bagi duit RM10 sedekah dengan niat supaya Allah Ta'ala apa tu, bebaskan kita daripada bahaya kemalangan kan? Setiap kali nak musafir ke mana pun, oleh kerana rumah kita dekat Masjid Rahimah, kita pergi masjid dulu. Tapi hari itu mungkin Allah Ta'ala buat kita tu ada gaduh sikit. Gaduh apa dia? Iaitu nak cepat. Tak ada nak pergi Masjid Rahimah, tak ada nak sedekah. Rupa-rupanya ada benda yang Tuhan nak bagi. Yang itu hak Allah Ta'ala. Ya? Ha, baik. Penyakit yang menyebabkan sebelah atau sebahagian anggota badan mati kerana tekanan darah tinggi atau angin. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adhaban an-nar. Wa li jami'il muslimin wal muslimat. Sanahya. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.